sementara 1-2 gitu sudah ada mas, nggak seperti tahun yang lalu. Yo saya mungkin kan yo masih koordinasi masjid-masjid mungkin belum terkumpul. Salah harga dibandingkan tahun ini dengan tahun yang lalu mungkin agak berbeda. Karena dampak dari PMK ini kita antisipasi perawatan terus ya semuanya lah, waktu dan sebagainya kita luangkan di kandang, banyak di kandang lah. Harga pakan juga naik. Kita sendiri mau ke pasar yo pasar tutup. Ya jadi ya otomatis ya merawatnya ini aja. Insya Allah tidak turun. Ya mungkin harganya aja yang naik mas. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.